Setelah resmi dicerai Ambu Ane, Deddy Mulyadi terlihat mesra dengan pedangdut Gita KDI bernama lengkap Gitalis Dwi Natarina. Momen mesra itu terekam kamera saat Deddy Mulyadi gelar safari Ramadan di Desa Dangder Kecamatan Bungursari Purwakarta. Mantan suami Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika ini pun ramai dijodohkan dengan wanita berhijab yang diketahui juga sudah berstatus janda. Usai bercerai dengan suaminya pada 2018 silam, Gita merupakan penyanyi yang pernah menjuarai kontes dangdut Indonesia pada 2005 lalu, dan bersama Kang Deddy Mulyadi, mereka berdua sukses membuat masyarakat baper. Di acara itu, Gita mengeluarkan suara merdunya dengan menyanyikan lagu, Ilalang. Usai bernyanyi, Gita KDI kemudian berkomunikasi dengan masyarakat yang hadir dan menanyakan kinerja Kang Deddy Mulyadi saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta dan anggota DPR RI. Masyarakat pun kompak memuji sosok Kang Deddy Mulyadi, kemudian Gita KDI pun memberikan doa untuk mantan suami Ambu Ane ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!